Prangko. Oke. Oh ini Prangko Johnson sama Silvana nih. Ini ditambahin Matilda sih. Udah ketarik ke. Oh. Nah itu gagal. Nah nih. Gue belum pernah nyobain sih combo ini sih. Nggak tahu ya, tapi sekarang masih bisa atau enggak. Ya, gue nggak tahu. Seharusnya kayak. Halo guys, balik lagi sama gue Bayu. Di sini gue bakal reaction gameplay Mobile Legend, combo di Mobile Legend ya di TikTok, oke? Kita langsung aja nih. Lihat video-videonya, oke? Yuk, kita nonton bareng-bareng. Oh, ini Chow. Chow Hayabusa. Recall Hayabusanya. Ini Chow TikTok yang disebut. Yang disebut Chow TikTok. Ada sih. Ini. Wah. Harus fast hand banget nih. Mau pakai cotok kayak gini, flicker ulti langsung ya nggak sih? Gue belum pernah nyobain sih sama main Mobile Legend yang namanya kecow kayak gitu, flicker ulti gitu. Paling sering gue biasa kalau pakai cow ya skill 1-2 kali flicker skill satunya gue pencet ketiga terus gue langsung flicker, gue langsung ulti. Biasanya kayak gitu. Kalau kayak gini gue belum bisa sih. Next ya. Nih, ini video kedua nih. Prangko. Oke. Oh, ini Prangko Johnson sama Silvana nih. Ini ditambahin Matilda sih. Udah ketarik ke. Oh. Nah, itu gagal. Nah, nih. Gue belum pernah nyobain sih combo ini sih. Nggak tahu ya, tapi sekarang masih bisa atau enggak. Ya, gue nggak tahu. Seharusnya kayak gini harus dibenerin sih sama Muntun ya. Menurut gue, ya kalau ada combo kayak gini kayaknya nggak asik gitu nggak sih. Apalagi yang sekarang-sekarang lagi ngetrend tuh, Loi sama ultinya Lolita. Paten boy. Yuk, next video ya. Nih, video ketiga nih. Apa ini? Ada Johnson, Tigreal. Oh, jadi ini gagal combo. Akainya ngebuyarin musuhnya, ultinya. Ya, ini kayaknya main mayhem ya. Mayhem kali ya? Apa-apa gitu, tapi ini pikirannya tank semua sih. Kombonya gagal. Oke, next video. Apa nih? Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Anjir, satu versus 5 nih ya, ayo buta ya. Kau tidak akan bisa membunuhku. Siapa ya? Kalah, gak kenal 5 loh ya, yang 5 loh. Begini doang loh. GG sih, hai busanya GG sih. Pasien. Tapi menurut gue ya, mungkin musuhnya itu skillnya pada habis gitu. Jadi gak bisa ngekill Hayabusa begitu. Ya, ini jago sih Hayabusanya ya. Jago ya, bisa begitu ya. Next video. Nih, video 5 nih guys. Oh, Harley Loi ya. Kayak gini, apa ya? Menurut gue harus di-fix sih ini sih. Jadi, kayak harus ada range-nya gitu. Bisa balik ke topik kayak gimana. Nggak di ulti Loi kita ke base musuh gitu. Terus kita naruh topi di dekat Loi, terus kita masuk ke ultinya Loi, terus balik lagi gitu. Menurut gue ini harus di fix ya, biar nggak ada kayak gini lagi, terjadi game rusak gitu loh.
tolonglah mentun. Harus ada range gitu kalau untuk ngebling gitu. Oke, okay, next video, oke. Okay? Ya video keenam nih, Johnson, Jungkook. Sakit banget groknya lo. Sumpah ini. Gue limit deh ini groknya sakit banget lo. Kali combo lo sama Johnson lo. Grok ulti skill 1 lu tabrak kelar lo, hilang lo. Wah. Damage-nya sih parah sih. Parah. Bisa begitu ya? Ya, kita next video, oke? Okay? Oke, lanjut. Video ke-7 ini. Ini apa ini? Kok bisa begitu ya? Loyo ulti, terus apa ulti? Kok bisa balik lagi sih? Aneh sih. Loh. Wah, ini harus benar-benar harus di-fix sih kayak gini sih. Harus di-fix sih. Kok bisa begitu ya? Kok bisa gitu loh? Aduh. Kok bisa gitu loh kayak gitu? Muntun, tolong di-fix yang kayak gini, tolong di-fix. Biarin gak jadi game broken, tolong Muntun. Oke, kita lanjut ke next video. Oke, kita lanjut ke video ke-8. Ini apa nih grok nih? Ini apa nih bro? Sakit banget anjir. Winiver loncat dari base terus di ulti, itu sakit banget anjir. Bisa loh grok sesakit itu loh. Apa yang belumnya assassin buildnya damage tapi gak sesakit itu sih menurut gua. Wah, gila sih damage-nya. Emang grok sakit sih skill satunya itu sakit, tapi ini ultinya loh langsung segaris garis kurang gitu ya, langsung hilang loh Winiver. Kita lanjut ke video berikutnya, oke? Okay? Nih video ke-9. Itu yang dia anjay. Itu ngapain recall di situ, bukannya recall balik gitu ngisi darah. Ufranya kan jadi savage kan, jadi epic comeback kan. Aduh, ini pasti musuhnya nih ya, musuh Ufranya ini saling ngeblame nih temennya satu sama lain nih. Lu ngapain sih ngajakin gua recall gitu? Jadi mati semua kan. Pasti di blame tuh teman-teman yang ngajakin recall kayak gitu. Aduh, dadah aja. Sebentar lagi menang jadi epic comeback. Bisa juga sih. Bisa epic comeback kayak gitu. Apalagi udah late game ya kan. Hidupnya bisa sampai 1 menit lebih. Aduh. Next video. Nih video terakhir nih ya. Duh. Hilang gak ditanya cu. Loh. Jumlahnya udah nabrak. Kaditanya hilang. Tiba-tiba Mastun gitu pakai skill 2 ulti tiba-tiba muncul gitu. Wah, fix Mastun. Ini tolong di-fix. Biar enggak jadi game broken. Biar enggak sepi yang main. Tolong di-fix. Aduh. Gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Kalian udah pernah nyobain combo apa aja nih yang mungkin yang ada di video ini, atau kalian coba apa namanya main combo lain gitu, coba komen di bawah ya. Mungkin harus nggak sih ngefix ini, ibaratnya kan kayak ngebug ya, ngebug gitu, harus nggak sih sebenarnya harus difix nggak sih oleh Mungkin biarin gamenya jadi sehat gitu, biarin nggak ada bug-bugan gitu. Coba komen di bawah ya, ini video terakhir nih ya dari gua, mungkin sampai di sini dulu reaction TikTok dari gua dengan tema combo di Mobile Legends ya. Sekian dulu dari gua. Oh ya, jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Bantu support channel ini juga ya. Jangan lupa di subscribe, like ya, dan jangan lupa follow Instagram gua di bawah sini. Oke, okay? Sampai jumpa.
di next video. Bye-bye.